Orang mana bi berdoa koma Allah ki pan tak sesuai ben pangaterona abak, tak sesuai ben pangaterona abak kak dito tak ridho ki ngedumel ben lain semacam mah, maka orang kak dito penghambaan naka Allah ni kata seutuhnya tak ongkuan, tak ngerasa aki betapa abak ni kak betul-betul hamba na ajuran Allah subhanahu wa ta'ala. Sekak dito juga orang kak dito lamun beda situng ho koma ajunan Allah tak sesuai kalaban nafsu nafas abak ni kapakil tak nerema otaba abak kak dito yakni dalam hukum kak dito berat maka nikah tak seutuhnya pasrah ada ke Islam, tak seutuhnya ngocak aki raditu bil islami tina nerema abtina ngocak dito raditu billahi rabba wabil islami dina, otomatis ngocak aki abtina rildo Islam sebagai agama dan kaula sekapina perintah ilaksana aki larangan icewi sekapina hukum pasrah walaupun hukum gak ditotak sesuai ben pengatero walaupun hukum itu bertentangan kala ben maslahana abang gak ditopakun rildo raditu billahi rabba wabil islami dina wabi sayyidina Muhammadin Nabi ya Rasul. Mun orang ongkuan lakar ridha Nabi Muhammad sebagai utusan, sebagai nabi, sebagai maka orang ni kemaste menjadikan pribadi Nabi Muhammad menjadi contoh paling tinggi, paling ideal dan menjadi suri tauladan terbaik sayyid. Mun lakar orang ka ridha ongku ridha Nabi Muhammad sebagai nabi maka menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan napa lalampana etoro aperangi nafsona kaangkui tunduk dak lalampana kanjeng Nabi.